warahmatullahi wabarakatuh. Latsar CPNS golongan 3 Kabupaten Pinrang tahun 2019 yang dilaksanakan saat ini suatu model pelatihan di mana dalam rangka mempersiapkan pegawai negeri sipil untuk diangkat dalam melaksanakan tugas pada masa yang akan datang. Merupakan salah satu model pendidikan untuk meningkatkan profesionalisme calon pegawai negeri sipil. Salah seorang staf kami yang mengikuti latsar ini adalah Andi Nurul Huda dengan mengambil tema atau judul pengadaan data penilaian tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap hasil audit lingkup Inspektorat Kabupaten Pinrang. Tentunya diharapkan bahwa data penilaian akan menjamin mutu hasil audit untuk menjaga integritas dan profesionalisme aparat pada masa yang akan datang. Ini sangat membantu dalam rangka memberikan hasil survei terhadap penilaian itu sendiri. Demikian kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam rangkaian kegiatan pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 30 Kabupaten Pinrang tahun 2019, perkenalkan kami, saya selaku mentor dari saudari Andi Nurul Huda, sarjana teknik dengan NIP 1987-0617-2019-03-2011. Saya sendiri adalah Nur Haida. Jabatan saya itu Kasubag Umum dan Kepegawaian Kabupaten Pinrang. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka dibutuhkan upaya inovasi sehingga mampu meningkatkan mutu ASN di mana proses pembelajaran awalnya bisa didapatkan dari pelatihan dasar CPNS. Saudari Andi Nurul Huda adalah staf dari bagian umum dan kepegawaian yang mana salah satu tugas pokoknya adalah menginput dan melaporkan survei kepuasan masyarakat yang dalam hal ini adalah pengguna layanan yang menjadi mitra kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang dalam kegiatan pengawasan dari hasil auditnya. Jadi, secara khusus, laporan rancangan katalogisasi yang disusun oleh saudari Andi Nurul Huda, yaitu pengadaan data penilaian tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap hasil audit di lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang, dianggap sudah sangat relevan dengan kondisi dan kebutuhan Inspektorat Daerah pada saat ini. Sehingga pengadaan data tingkat kepuasan mitra kerja melalui penyebaran survei kepuasan pengguna layanan merupakan kegiatan yang penting dan karena dengan adanya penilaian hasil survei ini, maka mampu mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan pengguna layanan, yaitu dalam hal ini OBRIK, istilahnya dalam sistem pemeriksaan, yang merupakan hasil audit Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang. Dengan demikian, data ini dapat dijadikan acuan dalam peningkatan mutu layanannya. Kondisi saat ini, pengawasan dan audit yang sejalan dengan visi Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang, yaitu menjadi lembaga pengawasan internal yang profesional sebagai penjamin mutu dan mitra kerja atau konsultasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang lebih baik, yang sangat berhubungan dengan peningkatan level dalam APIT. Ya, serasa sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan bahan laporan sebagai persyaratan kegiatan laksar golongan 3 tahun 2019. Rekan saya yang bernama Andi Nurul Huda dengan judul pengadaan data penilaian tingkat kepuasan pengguna laporan terhadap hasil audit. Perkenalkan nama saya Dewi Amriani, pangkat golongan pembina 4A, jabatan auditor media. Menurut saya pengumpulan data atau survei ini sangat bermanfaat
bagi kami, khususnya saya sebagai auditor media, karena dengan adanya survei ini kami mendapatkan kritikan, saran, dan masukan dari OPD-OPD yang pernah kami lakukan audit. Dengan adanya saran tersebut merupakan bahan bagi kami untuk memperbaiki kinerja kami ke depan sehingga kinerja kami semakin optimal. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Pertanian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan testimoni terkait dengan layanan inspektorat yang selama ini yang dilaksanakan. Tentu tidak terlepas dari peranan inspektorat atau Bawasda Kabupaten Pindrang mengenai aparat pengawas intern pemerintah guna mengefektifkan kembali efisiensi guna terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik. Dan kami juga ucapkan kepada inspektorat terkait harapan kami ke depannya guna untuk mewujudkan bahkan meningkatkan kembali mengakses seluas-luasnya mengenai layanan itu dimobilkan guna untuk mempermudah, memperlancar kegiatan pengawasan yang ada di Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Pindrang, khususnya kami di sini. Juga mengharapkan layanan yang lebih intens lagi, baik itu pendekatan maupun asistensi mengenai tata kelola keuangan yang cakupannya di mana pembangunan di Kabupaten Pindrang, khususnya di sektor pertanian, ini bisa terlaksana dengan baik. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih, dan saya kira tujuan kita ke depan guna mengawal kegiatan proses pembangunan yang ada di Kabupaten Pindrang sejalan dengan pengawasan peranan pengawasan inspektorat dalam mengelola proses tata kelola pemerintahan yang baik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.